Moms, menyiapkan biaya pendidikan untuk anak sejak dini memang sangat penting. Oleh karenanya, ada beberapa dari moms yang telah membicarakan biaya pendidikan anak sebelum dan sesudah menjalin pernikahan dengan dads. Akan tetapi, sebagian moms lagi yang justru merasa hal tersebut menjadi suatu permasalahan dan memicu timbulnya perdebatan di antara moms dan dads. Lantas, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi perdebatan saat menyiapkan biaya pendidikan anak? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Hal itu bisa dihindari. Artinya, pendidikan anak itu sudah direncanakan. Tergantung kita memberikan skala prioritas pada tempat di mana. Kalau kita memberikan skala prioritas pada tingkat yang tinggi, skala prioritas yang pertama, kedua, nah maka ini harus direncanakan lebih dulu. Jadi sebelumnya harus ada membuat perencanaan. Jadi kalau seandainya marah itu menunjukkan ketidakdewasaan orang tua. Yang pertama memang salah satu itu memang harus mengalah, mengingatkan. Jauh sebelumnya kita harus deal dulu siapa yang akan membayar. Marahnya tuh kenapa? Apakah karena dia memang tidak punya uang? Ataukah memang karena ada rasa egonya yang tinggi? Karena kalau hanya modal marah ya sudah marah. Marah terus, ya apapun marah, ya apapun marah dia. Nah ini yang harus kita jaga hati-hati supaya tidak terjadi hal seperti itu. Jadi dikatakan dengan tidak seolah-olah menuntut, nih anakmu mau sekolah nih, kamu harus nyediain uang. Istrinya bisa mengatakan begitu. Nah suaminya pasti marah karena cara menyampaikannya, cara berkomunikasinya itu tidak benar. Nah terus pasti harus tahu kayak rasa empati dari istri itu perlu di sini. Mungkin akan ngomong pelan-pelan, susah ya kita lagi kondisi seperti ini, anak harus masuk, dimana perencanaan kita tuh gagal karena rezeki kita susah. Tapi bagaimana ya kita sekolahnya? Kalau yang kita rencanakan adalah masuk di sini, biayanya seperti ini, bagaimana solusinya? Jadi kita ngomong lebih enak, kalau sudah ngomongnya nggak enak, nah biasanya itu akan kecetokan gitu. Nah, itu dia moms, jawaban seputar solusi yang tepat untuk mengatasi perdebatan antara moms dan dads dalam menyiapkan biaya pendidikan anak. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama Nakita selanjutnya ya.